Jadi tujuan kita untuk pengalihan arus ini adalah sesuai dengan amanah daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021. Nah, dan juga yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Gubsu. Dan juga yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Wali Kota Pematang Siantar. Nah, tentang Kota Pematang Siantar yang berada di level 4 tentang COVID. Oleh karena itu, untuk mengurai atau menurunkan COVID di Kota Pematang Siantar, perlu kita adakan penurunan kapasitas ataupun volume orang yang di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, termasuk orang yang akan berbelanja ke Pasar Horas. Kalau memang masih bisa dipending, silakan dipending dulu. Tetapi kalau nggak bisa lagi, kalau mereka-mereka yang mau berbelanja 9 bahan pokok makanan, silakan berbelanja, karena itu adalah kebutuhan pokok. Tapi kalau misalnya, kalau mereka mau elektronik, sepatu, atau yang lain-lain, tolonglah dipending dulu. Tolong dengan menurunnya nanti level Kota Pematang Siantar, kan itu masih bisa untuk hari-hari berikutnya.